Aksi unjuk rasa ribuan buruh di Surabaya, Jawa Timur Selasa siang diwarnai sweeping buruh pabrik. Para buruh yang melintas di pabrik mengajak teman-temannya yang sedang bekerja untuk ikut demo memperjuangkan aspirasinya. Usai melakukan sweeping di sejumlah pabrik, para buruh kemudian berkonvoi dari Bundaran Waru menuju Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Akibat konvoi ini, arus lalu lintas di pintu masuk Surabaya sempat lumpuh dan macet total. Hingga Selasa malam, ribuan buruh masih bertahan di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya untuk menanti pengumuman kenaikan UMK. Tim Liputan CNN Indonesia.